nation was founded by men of many nations and backgrounds. Tranquility Base here. The Eagle has one. Siapakah The Screaming Mummy? The Screaming Mummy, juga dikenali sebagai Unknown Man A atau Unknown Woman A, ialah mumia yang ditemui pada tahun 1881 di makam diraja Deir el-Bahari di Mesir. Mumia itu terkenal kerana keadaannya yang luar biasa, dengan mulut yang terbuka dan ciri-ciri wajah berkerut seakan menjerit yang mengerikan. Mumia menjerit itu dipercayai mayat putera Pentawir, anak kepada Firaun Ramses III. Pentawir terlibat dalam konspirasi yang dikenali sebagai konspirasi harim untuk menggulingkan dan membunuh bapanya. Apabila konspirasi terancang itu diketahui, Pentawir telah dijatuhi hukuman gantung sampai mati. Mumia itu tidak dimumiakan dengan betul seperti jenazah diraja yang lain, tetapi dibiarkan kering dan dibalut dengan kulit biri-biri yang dianggap najis dan tidak suci dalam kepercayaan Mesir Purba. Ini menunjukkan Pentawir telah dihukum dan dinafikan pengebumian yang sepatutnya. Kesan di leher mumia juga kelihatan mengesahkan, catatan sejarah bahawa dia telah mati digantung. Analisis DNA kini meyakinkan pengkaji sejarah akan kaitan antara The Screaming Mummy dengan Ramses III. Ia tidak lain tidak bukan adalah mayat seorang putera Firaun yang dihina. Mumia dan pengebumian mayat luar biasa juga telah lama membingungkan pengkaji Mesir. Kajian terbaru dapat menjelaskan identiti dan nasib tragis individu ini menggunakan teknologi terkini. Siapakah yang terlibat dalam konspirasi harim? Mumia menjerit dipercayai mayat putera Pentawir terlibat dalam komplot untuk membunuh bapanya, iaitu Firaun Ramses III, yang dikenali sebagai konspirasi harim. Diketahui individu yang terlibat di dalam konspirasi harim untuk menggulingkan Firaun Ramses III adalah seperti berikut. Tia, isteri kedua Ramses III, yang bertujuan untuk meletakkan anaknya Pentawir di atas tahta dan bukannya Ramses IV, pemangku pilihan Firaun. Pebe Kamen, seorang pegawai mahkamah yang bertanggungjawab menyebarkan maklumat dan menghasut rakyat supaya memberontak terhadap Firaun. Mesetsio, seorang lagi pegawai yang bersama-sama dengan Tie dan Pebe Kamen merupakan penganjur utama konspirasi. Tie dikatakan meminta bantuan pelbagai pegawai dan penjawat sepanjang pentadbiran untuk melaksanakan konspirasi untuk membunuh Ramses III dan meletakkan Pentawir sebagai Firaun baru. Pebe Kamen memainkan peranan penting dalam menyelaraskan plot dan berkomunikasi dengan konspirator yang lain. The Judicial Papyrus of Turin. The Judicial Papyrus of Turin ialah rekod Mesir Purba dari abad ke-12 BCE yang mendokumentkan perbicaraan dan hukuman para konspirator yang terlibat dalam komplot untuk menggulingkan Firaun Ramses III. Papyrus mengandungi rikasan tuduhan sabitan dan hukuman yang dikenakan kepada konspirator, termasuk kedua-dua pegawai berpangkat tinggi dan ahli harim diraja. Papyrus adalah gabungan beberapa papyrus, termasuk Papyrus Rollin, Papyrus Vazi, Papyrus Lee, Papyrus Rifot dan Papyrus Rifot II. Teks pada asalnya dipisahkan oleh pencuri, namun kerosakan pada teks itu adalah minimum. Papyrus itu mungkin berfungsi sebagai paparan awam bagi menonjolkan hukuman mereka yang merancang menentang Firaun, dan mungkin juga dipamerkan di kuil pengebumian Ramses III. Papyrus memberikan gambaran terperinci tentang badan kehakiman diraja dinasti ke-20 dan sistem keadilan jenayah di Mesir Purba, termasuk jenis hukuman yang digunakan seperti hukuman mati, bunuh diri dan teguran lisan. Ia merupakan dokumen undang-undang Mesir kuno yang penting yang merekodkan perbicaraan dan hukuman ke atas konspirator yang terlibat dalam konspirasi harim terhadap Firaun Ramses III. The Judicial Papyrus of Turin mendokumentkan perbicaraan yang berlaku selepas percubaan pembunuhan Pentawir ke atas bapanya
Ia menyatakan bahawa Pentawir dipaksa membunuh diri kerana berpakat dengan Tie, isteri kedua Ramses III yakni ibunya, untuk membunuh Firaun berkenaan. Selepas konspirasi harim terbongkar, Mabel Kamen, seorang tokoh penting dalam plot itu, juga menghadapi hukuman berat. Dia dihukum bunuh dengan cara dibakar sebagai akibat daripada peranan utamanya dalam mengatur konspirasi menentang Firaun Ramses III. Kaedah pelaksanaan ini dipercayai menghalang orang yang dihukum daripada maju ke akhirat menurut kepercayaan Mesir kuno. Di manakah mumia menjerit sekarang? Mumia menjerit kini dipamerkan di Muzium Kaherah Mesir. Ia sebahagian daripada pameran sementara khas yang mempamerkan bahagian makam diraja Deir el-Bahari. Terima kasih kerana menonton.